Nyet, bantuin apa lagi nih gua? Nih, lu susun hiasan aja nih. Beberapa hari setelah gua masuk komunitas geradakan, gua jadi terlibat nih buat ikut bantuin setiap komunitas. Gimana Nyet? Udah beres? Ada kendala nggak? Oh iya, ini butuh stop kontak lagi nih. Kurang. Yaudah, bentar gua mintain. Eh Nyet, udah rapi nih. Tinggal colokan aja tuh kurang. Iya, ntar si Larry lagi ambilin. Nyet, gunanya bikin stand gini apa sih? Ya, setiap masa ordi kan bakalan ada mahasiswa baru, Cil. Nah, stand ini buat ngasih tahu sekaligus ngajak para maba buat gabung ke komunitas kita. Makin rame komunitas kita, makin keren, Cil. Wah, anjay. Oke, gua akan coba mengajak maba-maba ini. Eh, lo, sini lo. Iya, lo. Kenapa, Bang? Ayo gabung ke komunitas geradakan. Bakal banyak hal seru yang akan kita lakukan loh. Tapi gue bukan maba, gue mahasiswa kelas karyawan semester 12. Eh ya Cil, acaranya besok bukan sekarang. Oh hehe, sorry ya Bang. Eh nih stop kontaknya. Anjay, ternyata bocah sibuk ada di sini. Pantasan aja gak nongol di stand musik. Jujur aja ya, kalau kesabaran gue abis, bisa gue tampolin tuh midun di tempat. Ngapain lu? Stand komunitas musik kan udah beres. Ya gue kesinilah bantuin yang belum rapi. Lah, kenapa nih? Kok kedua sahabat baik gua bisa selek gini sih? Nggak bisa dibiarin. Gua harus memisahkan mereka. Eh, udah. Ada masalah apaan sih lu berdua? Perasaan kemarin baik-baik aja. Nggak ada apa-apa, Cil. Gua nggak mau si Acil tahu permasalahan gua sama si Midun. Soalnya gua tahu Acil itu udah bersahabat lebih lama sama Midun daripada gua. Takutnya nih, cuma gara-gara masalah ini jadi ngerembet sampai ngerusak persahabatan Acil sama Midun. Beneran nggak ada apa-apa nih? Aman, Cil. Oh iya, nih gue mau kasih hadiah buat lo. Wah, kenapa gue dapat hadiah? Gue kan gak ulang tahun. Itu hadiah atas bertemunya kita lagi setelah bertahun-tahun. Anjay, makasih Dun. Wah, keren, topi baru. Besok pas acara ospek dipakai, Cil. Awas lo gak dipakai. Yoi, biar keren dilihat maba besok. Rencana gue berjalan lancar. Topi yang gue kasih ke Acil udah gue sabotase supaya mengeluarkan aroma tidak sedap di keramaian besok. Jadi stand geradakan bakal sepi besok dan nama si Larry bakal jelek. Hah? Bungkus apaan nih? Topi sulap. Dapat mengeluarkan bau tidak sedap. Midun?